namanya angin segar ya, angin segar, mendapatkan tambahan vitamin ya untuk lebih giat lagi, lebih semangat lagi maju dalam kontestasi pilgub yang akan datang. Perlu diketahui bahwa pada pilgub ini saya adalah yang terakhir kalau masuk, artinya setelah ini saya tidak boleh lagi cawe-cawe di pilgub. Setelah ini saya tidak boleh cawe-cawe lagi di pilgub. Oleh sebab itu saya berkebulatan tekad menjadikan ketika saya nanti masuk, menjadikan ini sebagai ajang untuk menggapai predikat Husnul Khatimah. Jadi kita akan lebih serius lagi dalam rangka pengabdian ke untuk membangun Pamekasan, dan tentu mengambil pelajaran dari beberapa titik kelemahan ketika 2008 saya masuk ke pendopo, menjadi pelajaran untuk tidak diulang lagi pada periode ini ketika nanti saya masuk. Sehingga dengan demikian kepedulian baik kepada kawan-kawan jurnalis, kawan-kawan mass media dan lain-lain, itu insya Allah akan kita kembangkan lebih baik lagi. Salah satu contoh misalkan, sebagian dari program yang sudah saya canangkan ketika saya masuk, ketika saya menang, adalah menempatkan hotspot di berbagai lembaga pendidikan dan pondok pesantren, sehingga dengan demikian hotspot itu bisa digunakan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan, pengembangan teknologi dan lain-lain, sehingga bisa mengantarkan masyarakat lebih matang dalam sektor pendidikan. Digitalisasi. Saudara-saudara sekalian, mudah-mudahan saya berharap dengan adanya silaturahmi pada hari ini kita akan semakin dekat ya. Kalau tadi disampaikan bahwa kepedulian terhadap sekelompok masyarakat yang terkena musibah itu sudah saya lakukan selama 5 tahun saya berada di pendopo, dan insya Allah ke depan kepedulian itu akan lebih kita tingkatkan lagi. Tentu beberapa kelemahan 5 tahun saya berada di pendopo, terutama kekurangan-kekurangan, kesalahan-kesalahan, saya sudah berkebulatan tekad untuk memperbaiki dan lebih diperbaiki pada 5 tahun pengabdian yang akan datang ketika saya masuk. Saya kira itu. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf atas segala hal yang mungkin kurang sempurna dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.